sekarang udah jam 5:30. Teman-teman siap-siap untuk melakukan teknik strobo. Jadi santai santul kita mesti nyebrang dulu. Mudah-mudahan nanti nggak bisa. Oke. Let's go. Go. Oke. Oh, ritual dulu, kopi. Siap. Selamat sore teman-teman. Sore ini kita mau motret Gojen dengan konsep. Aku nggak tahu konsepnya, cuma hanya ingin ngasih tahu kekuatannya si Gojen dalam lead painting. Jadi nyoba motret Gojen sendiri di dekat deburan ombak. Jadi ini propertinya mau coba pakai soft monopod, kemudian dia pakaiannya pakai sarung putih. Dengan deburan ombak itu buat representasi kekuatan si Gojen. Jadi mungkin akan lebih dramatis maunya sih. Dengan awan yang gak bersahabat itu mau nunjukin juga bahwa lead painting itu spesialisasinya si Gojen dibanding teman-teman yang lain. Mudah-mudahan aja apa yang kita rencanain sore ini bisa jalan dengan asiknya. Inilah kita sampai ke lokasi pemotretan. Di sana ya. Ini profil kawan, kita dapat ombak walaupun nggak banyak. Kita harus tahu diri juga dengan resiko. Ini flashnya nyala, kekuatan lighting, mukanya sudah dapat, sarungnya dapat. Celahnya kelihatan kan? Nggak kelihatan. Yang profil, kita dapat kontur awan yang lumayan bagus kawan. Nanti kita bahas di rumah.
Okay.